Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah. Malam hari ini kita dapat berjumpa lagi, kita bertatap muka lagi, walaupun di dunia maya, di majelis Ma'rifat Banjar. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah haribaan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Terima kasih sekali pada rekan-rekan, saudara-saudaraku yang telah bergabung di pengajian Majelis Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada. Acara ini terlaksana karena adanya kehadiran dan partisipasi dari jamaah saudara-saudaraku semua, khususnya yang dari Indonesia maupun dari Malaysia ataupun dari daerah lainnya. Tapi sudah hadir di sini beberapa orang sahabat, beberapa orang saudara kita. Ada 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara kita dari Haji Alun Nahdi dari Malaysia, ada Bang Naim, ada Ahmad Rais, lain-lain sebagainya. Selamat bergabung di pengajian Ma'rifat Banjar. Mungkin acara kita tunggu beberapa menit untuk menunggu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mungkin terlambat bergabung. Silakan nanti dituliskan, mungkin ada yang pertanyaan tentang seputar nama-nama Asma Allah ini. Nanti bisa dituliskan di kolom komentar, di chatnya. Nah, supaya sebelum acara berakhir nanti mungkin bisa dijawab ataupun pada waktu berlangsungnya acara pengajian ini nanti bisa ditulis di kolom chat. Jadi malam hari ini mungkin malam yang terakhir, bab yang terakhir tentang asma-asma Allah, tentang nama-nama Allah bagi diri insan. Pada malam yang akan datang nanti kita akan lanjutkan tentang tauhidul sifat atau keesaan sifatnya Allah. Nah, pada malam hari ini mungkin kita cukupkan pengkajian kita tentang asma-asma Allah pada malam hari ini. Nah, jadi mungkin malam ini mungkin terakhir tentang asma-asma Allah, rahasia asma Allah bagi diri kita, diri insan manusia. Nah, jadi pada malam besok, insya Allah malam besok, tentang tauhidul asma, tentang apa? Tentang tauhidul sifat, keesaan sifat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan nanti di kolom komentar ditulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rendi Alfian dari Malaysia. Pada malam yang kemarin kita telah membahas tentang asma Allah Al-Mu'min dan Al-Muhaimin. Nah, jadi jelas sekali mukmin itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebutkan mukmin. Jadi sebenarnya mukmin itu, mukmin yang beriman, artinya mukmin itu sebenarnya tiada lain daripada
asma Allah. Tiada lain mukmin itu artinya daripada nama Allah. Begitu juga ketika insan manusia bernama Al-Muhaimin. Nah, Al-Muhaimin Iskandar atau Al-Muhaimin apapun. Jadi Al-Muhaimin itu adalah nama Allah atau nama dari nama kebesaran Allah. Jadi jelas sekali bahwa Al-Aziz, Al-Jabbar itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesra kepada sekalian diri insan. Nah, jadi sesungguhnya nama insan itu tiada lain daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu banyak insan manusia tadi yang menggunakan makna daripada nama Allah yang Asma'ul Husna, 99 Asma'ul Husna. Namun terkadang dirinya sendiri tidak tahu dan tidak mengenali siapakah pemilik nama itu dan dari mana nama itu berasal. Misalnya Al-Muhaimin atau Al-Jabbar atau Al-Ghafar. Nah, Al-Ghafar adalah Maha Pengampun, itu nama daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau insan manusia bernama Ar-Rajak. Nah, Ar-Rajak adalah Maha Pembuka, membukakan, yakni membukakan gedung penyimpanan rahmat untuk seluruh hambanya. Tapi seseorang insan kadang-kadang tidak sadar dan tidak tahu bahwa nama dirinya itu adalah nama Allah. Namanya nama Allah. Dan dirinya itu pun tidak lain asalnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya dari Allah, dirinya ini wujudnya atau batang tubuhnya baik zahir maupun batin adalah berasal daripada Allah. Atau di sini itu hadi, nah al-hadi itu daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, Alona Hadi yang namanya Pak Haji Hadi atau Pak Haji Alona, nah itu ada namanya Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Memang kalau nama-nama Allah begitu banyak, kalau kita bahas mungkin tak akan cukup waktunya. Begitu banyaklah nama Allah, Al-Wahhab, Maha Pemberi, Pemberi Kenikmatan dan selalu memberi karunia. Kemudian Al-Qahar, Maha Pemaksa, menggenggam sesuatu dalam kekuasaannya serta menurut kehendaknya. Jadi sifat Al-Qahar pun ada di diri. Jadi Al-Qahar itu Maha Pemaksa. Misalnya Al-Qahar ini berkehendak kepada diri. Contoh yang sederhana adalah engkau dipaksa oleh raja yang bernama Al-Qahar. Insan manusia, perhatikanlah dirimu dipaksa oleh Al-Qahar, sang pemaksa kepada diri. Jadi memaksakan kekuasaan serta memaksakan makhluk menurut kehendaknya. Makhluk adalah diri kita. Ini yang dinamakan makhluk adalah diri kita ini. Makhluk ataupun hambanya adalah diri. Nah, pada malam kemarin kita telah menjelaskan tentang yang namanya hamba. Yang diperintah oleh Allah adalah hamba. Yang melaksanakan perintah itulah kekasihnya. Nah, jadi yang melaksanakan perintah itulah kekasihnya atau yang sebenarnya hamba. Nah, pada sifat pada nama Al-Qahar, Allah memaksa. Apa yang dipaksa oleh Allah? Contoh sederhana sekali, Anda disuruh berak, Anda disuruh buang air besar, mau tidak mau diri ini dipaksa oleh Al-Qahar untuk buang air besar. Tidak bisa tidak buang air besar. Bernapas pun sama, turun naiknya napas ini adalah kehendak Al-Qahar tadi, Maha memaksa. Jadi perintahnya turun kepada diri kita. Mana itu Al-Qahar? Contoh sederhana sekali daripada asma Al-Qahar adalah Allah memaksa dirimu untuk buang air besar,
untuk buang air kecil. Ini contoh sederhana sekali. Nah, perintah raja yang memaksakan kehendaknya kepada makhluknya. Jadi diri inilah yang dinamakan makhluk. Yang memerintah adalah Sang Halik, Sang Al-Kahar. Tadi mana di dirinya? Sang pemaksa. Maksakan kehendaknya. Apapun kehendaknya, itulah sifatnya, nah, memaksa, atau namanya Al-Kahar. Jadi yang memaksa di diri. Memaksakan kehendaknya, apapun kehendaknya, itulah Al-Kahar. Sedangkan Al-Wahhab maha pemberi kenikmatan dan selalu memberi karunia. Ar-Rajak maha pemberi rezeki, pembuat berbagai rezeki, serta membuat pula sebab-sebab diperolehnya. Jadi Ar-Rajak ini maha pemberi rezeki. Jadi yang ngasih engkau makan ini, nah, pagi, siang, dan malam, 3 kali sehari, yang ngasih makan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih makan, yang ngasih pakaian, yang ngasih baju, dan lain sebagainya, rezeki lahir dan batin adalah Allah. Yang memberi kesedihan, yang memberi kesenangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngasih makan. Nah, jadi Ar-Rajak maha pemberi rezeki. Nah, nafas. Nah, jadi rezeki yang paling besar daripada dari selain makanan dan minuman, rezeki yang terbesar pada diri kita adalah karunia 2 mata. Ini pemberian daripada Allah. Ini pembuat rezeki 2 mata, mata melihat, telinga mendengar, mulut bisa bicara. Batang tubuh ada punya batang tubuh, otak ada, jantung ada, paru-paru, ginjal ada. Inilah rezeki dari pemberian Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Kalau Allah sendiri menyatakan bahwa makna daripada Alhamdulillah, aku sendiri yang memuji akan diriku. Jadi Allah sendirilah yang memuji akan dirinya. Tetapi ketika ditafsir orang kedua dan ketiga, maka maknanya Alhamdulillah Rabbil Alamin tadi, atau Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kalau Allah sendiri, aku juga yang memuji akan diri. Nah, jadi Ar-Rajak ini maha pemberi rezeki. Nah, yang ngasih engkau makan, yang ngasih engkau minum nih, nah, jangan engkau ragu dan bimbang, yang ngasih makan, yang ngasih minum adalah Allah. Yang memaksa pun adalah Allah. Dan wujudnya ini pun wujud Allah. Dan namamu itu tiada lain daripada nama Allah. Coba engkau tengok, sebenarnya namamu itu daripada nama Allah. Dan batang tubuhmu, wujudmu ini, nah, batang tubuh bentuk ini adalah wujud daripada wujudnya Allah. Asalnya, nyatanya Allah. Nah, jadi wujud Allah lah yang melekat di batang tubuhmu. Dan nama Allah pula yang melekat di dirimu. Dan Allah pula yang ngasih rezeki kepadamu. Berupa mata, telinga, mulut, hidung, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Ada bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum, dan seluruhnya adalah pemberian rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Pak Haji Sulaiman Adik. Jadi rezeki yang mana lagi yang kau dustakan daripada Allah? Nikmat yang mana kita dustakan? Nama pemberian Allah, batang tubuh ini pemberian Allah. Bahkan seluruh panca indera, anggota seluruh batang tubuh ini adalah rezeki yang diberikan oleh Ar-Rajak. Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada diri kita. Nikmat yang mana lagi yang engkau pernah dustakan? Nikmat yang mana lagi pemberian Allah yang kau sangkal? Yang mana daripada selain Allah di diri ini, yang mana? Manakah punyamu? Wahai insan manusia, sadarkah dirimu sesungguhnya diri ini berasal daripada Allah? Bahkan seluruh anggota batang tubuh ini adalah pemberian daripada Allah. Nikmat yang mana lagi, harta yang mana lagi yang engkau cari? Jadi harta yang terbesar
bukan perkara makanan, bukan perkara materi, uang, jabatan, dan lain sebagainya. Rezeki yang terbesar yang patut engkau syukuri adalah dirimu. Dirimu ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dirimu untuk apa engkau ini ada? Tentunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fatah Maha membukakan, yaitu membukakan gedung penyimpanan rahmatnya untuk seluruh hambanya. Jadi yang menyampaikan itu petunjuk nikmat dan rejeki ini tadi berupa ilmu tadi, siapakah yang menunjuk? Itu Al-Fatah yang membukakan hatimu, yang membukakan hidayah daripada dirimu untuk lebih mengenal dirimu. Kalau engkau mengenal dirimu, niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Siapakah yang membukakan tadi? Al-Fatah namanya. Bukan manusia, tetapi nyatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memperkenalkan dirinya. Jadi yang menyampaikan hidayah, yang menyampaikan pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari namanya, tubuhnya, perbuatannya, dan sifat-sifat yang melekat pada diri kita semua ini adalah Allah. Namamu itu tiada lain daripada namanya. Al-Alim. Al-Alim itu yang dinamakan orang alim adalah dirinya yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja orang alim tadi di seluruh dunia ini tadi yang dinamakan Al-Alim adalah orang yang mengenal Allah, karena Al-Alim itu maha mengetahui. Yakni mengetahui segala yang wujud ini, dan tidak ada sesuatu benda apapun yang tersembunyi daripada pengetahuannya. Yang Al-Alim itu maha mengetahui itu tidak lain daripada sifat Allah. Tiada lain daripada namanya Allah Al-Alim. Bukan manusia yang alim. Artinya bukan hasil pengetahuan pikiran manusia. Bukan hasil pendapat dirinya yang diprediksi. Yang dinyatakan orang alim adalah insan manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengenal dirinya, yang merupakan al-alim. Ketika tahu akan sesuatu, bahwa tahulah dirinya itu, bahwa yang tahu itu bukanlah diri insan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui segala yang wujud ini, dan tidak ada sesuatu benda yang tersembunyi dari pengetahuannya. Al-alim di mana letaknya? Nih, aku yang maha tahu di dirimu. Temukan aku yang maha tahu, temukan aku yang alim. Inilah tempat seseorang meminta kepada orang yang alim, adalah rahasia alim itu kepada diri daripada insan. Al-alim, aku yang maha tahu. Aku yang maha mengetahui, temukan di dirimu Al-Alim. Nah, jika engkau menemukan Al-Alim di dirimu, maka itulah sebenarnya orang yang bisa dikatakan tuan guru yang alim, yang mulia, yang arif dan bijak. Itulah Al-Alim, bukanlah diri manusia, tetapi yang alim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalahmu, apapun sesuatu yang engkau tanyakan, ragukan, tanyakan kepada Al-Alim. Al-Alimlah yang mengetahui segala urusan, urusan tadi, baik yang wujud maupun tidak, baik yang nyata atau tersembunyi. Tanyakanlah kepada Al-Alim, bukan kepada manusia. Jadi, seorang guru yang dinyatakan alim adalah dirinya mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dirinya sudah pana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pana namanya, pana sifatnya, pana asmanya, pana af'al perbuatannya kepada Allah. Bahwa tiada lagi akuan diri manusia, yang ada hanyalah akuan al-alim yang maha mengetahui. Disinilah letaknya orang alim yang sebenarnya adalah yang alim itu bukan dirinya, tetapi menyerahkan dirinya seutuhnya, yang ada hanyalah tabadil, terganti diri hamba, diri insan manusia tadi,
mati, ketika dirinya mati tidak ada pengakuannya lagi, maka yang hidup adalah yang al-alim, maha mengetahui. Jadi saudara-saudaraku, bila ada masalah atau apapun, segala sesuatu, maka minta petunjuklah kepada al-alim yang maha mengetahui. Dia tahu apa masalahmu, walaupun engkau, walaupun orang lain tidak tahu masalahmu, walaupun orang lain tidak tahu penderitaanmu, tapi al-alim selalu tahu. Engkau sembunyi berbuat ingkar, engkau sembunyi berbuat baik, Allah selalu melihat. Si al-alim ini selalu tahu, baik yang kau sembunyikan di hatimu maupun yang kau tampakkan, al-alim selalu tahu. Baik kau sembunyi dalam suatu ruangan yang tertutup, nah, yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi al-alim selalu tahu. Temukanlah al-alim di dirimu yang selalu tahu. Tanyakan kepada al-alim ini. Jadi al-alim maha mengetahui. Kemudian 21, al-qabid maha pencabut, mengambil nyawa atau mempersempit rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Jadi rezeki yang diambil oleh Allah yang mana? Bukan perkara uang, bukan ini dan itu, bukan perkara jabatan, itu perkara yang lumrah, yang umum. Tetapi rezeki yang diambil oleh Allah itu berupa nyawa. Rezeki yang terbesar bagi diri kita, yang seseorang tak mungkin mau ditukar dengan emas, dengan berlian, itulah nyawa. Adakah kira-kira jamaah yang sudi ditukar nyawanya dengan sebongkah emas atau sebongkah berlian? Apa gunanya sebongkah emas dan berlian kalau nyawamu dicabut? Apakah berguna emas dan intan? Apakah berguna kedudukan yang tinggi ketika nyawa sudah dicabut? Inilah rezeki yang terbesar. Yang pertama tadi wujud, kemudian nyawa, tubuh, nyawa. Nah, nyawa ini merupakan rezeki anugerah daripada Allah. Jadi nyawa, adakah insan manusia yang mau ditukar nyawa atau tubuhnya ditukar dengan sesuatu benda? Tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang terbesar adalah anugerah diri kita. Diri kitalah anugerah rezeki yang paling besar. Nah, diri kita. Kalau diri kita tidak ada, mata kita, telinga kita rusak, uang yang banyak pun tak berguna. Tak berguna lagi uang, tak berguna lagi kedudukan jabatan, seandainya badanmu sendiri pun sakit. Contoh aja sakit gigi yang tidak sembuh-sembuh kunjung sembuh, sakit mata yang tidak kunjung sembuh. Nah, uang banyak pun tak berguna. Maka dari itu, gunakanlah hartamu di jalan Allah. Gunakan hartamu di jalan Allah. Nah, jangan engkau kikir menggunakan rezeki berupa uang dan lain sebagainya untuk di jalan Allah. Karena rezeki yang terbesar adalah dirimu. Kemudian rezeki yang terbesar adalah nyawa. Selagi nyawa belum dicabut, gunakanlah rezeki pemberian daripada Allah ini. Gunakan. Rezekinya mana? Batang tubuhmu. Kemudian nyawa ini gunakan di jalan Allah. Selagi nyawa belum dicabut, gunakanlah nyawa di dirimu nih di jalan Allah. Apa itu nyawa? Lalu ada pertanyaan, apa itu nyawa? Nah, nyawa itu adalah 7 sifat Allah kepada diri insan manusia. Bagi yang telah menyimak video dari awal sampai sekarang, mungkin saudaraku tidak mengerti lagi, tetapi mungkin sering mendengar di beberapa video kita yang telah kita upload, baik pengajian langsung maupun yang tidak langsung. Yang namanya nyawa adalah 7 sifat Allah kepada diri insan manusia. Yang pertama adalah kudrat, yang pertama adalah kuasa, yang kedua adalah iradat, artinya berkehendak, yang ketiga adalah ilmu, artinya tahu. Kalau al-alim maha mengetahui, al-alimun, jadi yang maha mengetahui atau yang tahu. Kemudian yang hidup adalah Allah. Jadi nyawa adalah kuasa, berkehendak,
tahu atau memiliki ilmu, kemudian hidup, melihat, mendengar, berkata-kata. Inilah nyawa. Nah, jadi di sini Al-Qabil Maha Pencabut mengambil nyawa atau mempersempit rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya mempersempit rezeki di sini adalah ketika diri kita dicabut sifat kudrat, sifat kuasa. Contoh yang real, yang nyata di kehidupan sehari-hari, Allah telah mencabut atau si Al-Qabil ini mencabut nikmat daripada nyawa. Nah, sadar nyawa dicabut, itu kuasa. Batang tubuh kita lemas, sehari-hari sakit, sakit-sakit. Dan yang terbesar adalah diri kita stroke. Banyak terjadi di tengah masyarakat, di tengah umat manusia, bahwa katanya sekarang penyakit stroke dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda bahwa nyawa kita akan dicabut oleh Allah. Itu rezeki kita dicabut oleh Allah. Rezeki kita dipersempit. Artinya rezekimu dikurangi, kuasamu dikurangi, gerakmu dibatasi karena engkau stroke tadi, supaya dirimu sadar selama ini engkau sehat. Berapa umurmu? Umur sudah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Engkau lupa akan dirimu sendiri. Engkau lupa akan Tuhanmu. Bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Lalu dicabutlah nyawamu. Dicabutlah rezekimu. Dikurangi rezeki. Mana rezeki? Itu nyawa. Kuasa. Setroklah diri itu. Apa boleh buat? Asalnya tidak kuasa kembali ketidak kuasa. Sadarlah diri kita bahwa asalnya diri kita tidak kuasa sedikit pun, supaya dirimu tuh sadar bahwa asalnya tidak kuasa kembali tidak kuasa. Itulah fitrah daripada manusia, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, suatu saat akan kuasa akan dicabut oleh Allah. Kuasa dicabut, nyawa akan dicabut. Jadi nyawa tadi ada yang pelan-pelan, ah itu urusan Allah, masalah mencabut nyawa. Jadi nyawa dicabut bagaimana? Kuasa dicabut, setrok diri kita. Sadar ketika kita setrok, sudah penyakit. Ini nyawa kita sudah dicabut. Rezeki kita sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di luar materi berupa makanan, berupa uang, berupa kedudukan yang tinggi, berupa jabatan. Ini di luar. Ini rezeki yang terbesar adalah nyawa bagi diri insan manusia, tubuhnya, nyawanya. Inilah rezeki yang seharusnya patut kita syukuri, yang seharusnya kita sadari. Jadi dari sekaranglah engkau serahkan dirimu kepada Allah. Karena orang yang matilah yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan dirimu, sesungguhnya dirimu tidak kuasa. Yang kuasa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Yang menyatakan, yang mengucap Allahu Akbar dan yang mengangkat takbir tadi tidak lain daripada af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain yang menyatakan takbir, yang mengangkat takbir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifatnya. Bukan lagi kita, karena kita ini adalah mazhar tadi atau majas, bayangan daripada kekosongan yang tidak ada. Sandaran hamba itu adalah sandarannya, bukan perbuatannya, tetapi nyatalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menambah kesadaran, keimanan kita kepada Allah, bahwa rezeki akan dipersempit oleh Allah. Sadar tidak sadar, sekarang kita rezeki akan dikurangi. Apa rezeki itu? Itulah nyawa. Nah, dulu yang Anda gagah, yang kuat gagah perkasa waktu muda, nah itulah sifat hamba, sifat Muhammad, sifat makhluk ini berubah-ubah. Dulu engkau kuat mengangkat beras satu karung besar, sekarang cuma dapat 10 kilo, 15 kilo mengangkut. Itu nyatalah. Bersiap-siaplah dirimu akan mengalami kematian. Jadi sebelum mati, maka matikanlah dirimu terlebih dahulu. Nah, matikan dirimu sebelum engkau mati.
Karena orang matilah yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qabid, maha pencabut, pengambil nyawa atau mempersempit rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini Pak Haji Sulaiman, bukan masalah tua atau muda. Kalau masalah rezeki itu urusan Allah, yang muda pun bisa sakit, yang muda pun bisa stroke. Nah, bisa stroke yang muda. Kemudian kehendak, nah, umur Anda mungkin sudah berumur. Nah, jadi kehendak mau makanan pun susah. Nah, lidahnya susah menerima makanan. Artinya makanan sudah milih-milih. Sadar-sadar ketika kita sudah memilih-milih makanan tidak mau lagi, apalagi sampai tidak ada lagi kehendak nak makan, nak minum dan lain sebagainya, maka nikmat sudah dicabut. Nikmat sudah dipersempit, rezeki kita sudah dipersempit oleh Allah. Nah, jadi bagi siapa yang malas-malasan makan, sudah tak mau makan lagi, sadar-sadar. Berarti rezeki dan nyawa akan menghampiri, nyawa akan dicabut. Nah, kemudian ilmu, ketika kita tidak tahu lagi akan sesuatu apapun. Nah, ketika orang meninggal tadi, dirinya tidak tahu apa lagi. Nah, karena ilmu sudah dicabut, maka tidak tahu lagi akan apa-apa. Kemudian melihat, nah, mata dicabut penglihatan, sesungguhnya yang maha melihat adalah Allah. Asalnya engkau tidak punya penglihatan, maka rezeki mata pun dikurangi. Umur 50 nanti matamu sudah rabun, sudah tak melihat seperti waktu muda. Seperti umur 30-an, seperti umur belasan, matamu susah melihat. Ada yang rabun jauh, ada yang rabun dekat, ada yang min dan plus matanya. Itu semuanya dari fitrah Allah, menandakan bahwa diri kita ini dititipi Allah nyawa. Pergunakanlah nyawamu. Jadi sebelum nyawa dicabut, pergunakan nyawa saudara-saudaraku semua di jalan Allah. Diberi nyawa, gunakan di jalan Allah. Nah, jadi nyawa itu digunakan, bukan nunggu dicabut. Jadi nyawa itu digunakan, gunakanlah kekuasaanmu. Nah, kuasaan batang tubuh di jalan Allah. Nah, ketika engkau berjalan, serahkan semuanya kepada Allah dan tujukan langkah kakimu hanya kepada Allah. Jadi nyawa itu, nah, bukan nunggu dicabut, nah, tapi gunakan nyawamu di jalan Allah. Nyawa itu taatkan kepada Allah. Tujuan nyawa itu apa? Yaitu untuk abdi kepada Allah. Nyawa itu untuk menyembah Allah dengan sebenarnya. Nyawa itu taklukkan kepada Allah. Ketika melihat, katakanlah kepada dirimu, sadarkanlah dirimu, sesungguhnya penglihatan ini adalah titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayang ini dititipkan oleh penglihatan, dititipi mata oleh Sang Maha Kuasa. Nah, jadi rezeki diberi, alhamdulillah diberi penglihatan oleh Al-Wahhab tadi. Kemudian akan dicabut oleh Al-Qabid yang memberi Al-Wahhab, yang mencabut Al-Qabid, dicabut penglihatan. Yang dulunya engkau tak melihat, kemudian diberi Al-Wahhab melihat. Setelah itu akan dicabut Al-Qabi, penglihatan akan dicabut. Ketika engkau mati, sebelum mati, nyawa dicabut. Yaitu kebutaan diri manusia. Nanti engkau tak lagi dapat melihat akan sesuatu. Percaya tidak percaya, mungkin bagi saudara yang pernah melihat atau menyaksikan temannya, sahabatnya, nah, sebelum meninggal dunia, entah sakit yang begitu panjang atau pendek sakitnya, mungkin pernah kita tanya, dia tidak lagi melihat, dia tidak lagi tahu siapa yang dihadapannya, paling dia mendengar ada bunyi suara, suara si A, misalnya Haji Alona atau Haji Hadi, suaranya kena,
Nah, tapi matanya tidak melihat, tidak lagi melihat bentuk, tidak lagi melihat wujud akan sesuatu. Tidak ada putih, tidak ada hitam, tidak ada merah dan lain sebagainya. Dia tidak lagi melihat akan wujud. Nah, yang ada hanyalah kebutaan. Buta akan segala-galanya. Tidak tahu lagi bentuk, warna dan lain sebagainya. Itu ketika engkau mati. Sebelum engkau dicabut nyawa mata, maka gunakanlah mata ini, gunakanlah penglihatan ini di jalan Allah dengan menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Bahwa yang sebenarnya pada hakikatnya tiada yang melihat kecuali akan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dirinya. Jadi nyatalah yang melihat itu adalah Allah. Kemudian yang mendengar itu adalah Allah. Dan rezeki kita pula dicabut, telinga pendengaran kita taklah bisa mendengar. Tulilah telinga kita. Sebelum tuli dicabut, maka gunakanlah telinga di jalan Allah. Gunakan telingamu. Nah, bersyukurlah dirimu masih diberi nyawa. Mana itu nyawa? Engkau mendengar termasuk nyawa. Engkau melihat termasuk nyawa. Engkau kuasa termasuk nyawa. Engkau tahu akan sesuatu. Malam ini engkau dapat membedakan antara zahir dengan nyawa, antara jasad dengan nyawa. Mudah-mudahan saudaraku bisa membedakan mana itu nyawa, mana itu jasad, atau mana itu jasad, mana itu roh tadi. Nah, jadi yang nyawa itu harus engkau kenali, harus engkau ketahui bahwa sesungguhnya nyawa itu adalah sebenarnya rezeki amanah daripada Allah. Mulai sekarang engkau tahu nyawa, mulai malam hari ini bagi engkau yang nonton secara online maupun offline, sangat jelas nyawa itu adalah 7 sifat Allah: kudrat, iradat, ilmu, hayat, hidup. Nah, melihat, mendengar, dan berkata-kata ini adalah sifat daripada Allah. Dititipkan kepada diri, lalu berbunyilah. Kullun nafsin ja'ikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Nih si Muhammad, si makhluk ini bernyawa. Ketika nyawa dicabut, nyawa dikurangi rezeki, maka engkau akan mati. Mati pelan-pelan kah? Mati modar kah? Mati seketika kah? Semuanya mati sama saja. Mati pelan-pelan atau mati mendadak juga mati. Semuanya adalah urusan dan kehendak Allah bagaimanapun keadaannya. Yang jelas sebelum engkau mati, serahkan nyawamu. Nah, jadi Al-Qabid ini maha pencabut, mengambil nyawa atau mempersempit rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Rezeki yang terakhir daripada nyawa adalah kalam, berkata-kata. Gunakanlah kata-katamu, gunakanlah mulutmu hanya di jalan Allah. Gunakanlah kata-kata ini, mulut ini hanya untuk di jalan Allah, supaya engkau dapat bertanggung jawab atas amanah kalam Allah, atas amanah nyawa yang dititipkan Allah berupa kalamnya. Bahwa tiada yang berkalam atau berkata-kata itu adalah Allah, sesungguhnya diri insan, diri hamba itu adalah bisu. Gunakan. Nah, setelah nyawa dicabut, maka engkau akan mati. Setelah mati, maka berjumpalah engkau dengan Allah. Baik mati secara maknawi, secara makna, maupun mati yang sebenarnya. Ketika diri sudah tak kuasa, sekarang yang kuasa ini siapa? Yang kuasa adalah Allah. Yang berkehendak adalah Allah. Yang melihat adalah Allah, yang hidup adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, yang berkata-kata ini adalah Allah. Berjumpalah diri insan manusia tadi dengan Allah. Setelah mati, setelah dicabut nyawanya, maka matilah dirinya. Kalau tidak mati sekarang, nanti akan mati. Percaya
kematian atau tidak percaya, Anda juga akan pasti mati. Maka dari itu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Ketika engkau mati, maka berjumpalah dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah mati seluruhnya, maka yang berkata-kata itu adalah Allah, yang melihat itu adalah Allah. Maka yang kuasa ini pun tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nampaklah rezeki itu patut disyukuri. Kita kira rezeki yang mana yang dipersempit oleh Allah? Masalah uang masih bisa dicari. Uang masih dicari selagi nyawa masih dikandung badan. Artinya engkau kuat, engkau sehat, jangan patah semangat untuk bekerja keras, untuk berjuang mengenal Allah. Jangan patah semangat. Nah, jangan minder selagi nyawa dikandung badan. Nyawa itu apa tadi? Engkau masih kuasa, engkau masih hidup, engkau masih melihat, mendengar, berkata-kata. Jadi modal mengenal Allah adalah dengan nyawa yang dianugerahkan kepada dirimu. Supaya engkau tahu dari mana asal nyawamu ini. Tentunya asal nyawa daripada Allah. Maka disinilah jelas kenyataan nyawa itu berasal daripada Allah. Karena nyawa itu adalah sifatnya. Diri insan ini hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan Allah. Jadi insan manusia hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan Allah. Karena nyawa melekat di batang tubuh. Tanpa ada nyawa, aku mati. Tanpa ada nyawa, maka diri ini mati, si jasad ini. Nah, tanpa ada nyawa, aku tiada. Tanpa aku, nyawa tiada. Kemudian Al-Basid maha meluas. Maha meluaskan, memudahkan terkumpulnya rezeki bagi siapa yang diinginkannya. Kemudian Al-Khafid maha menjatuhkan, yaitu terhadap orang-orang yang selayaknya dijatuhkan karena akibat kelakuannya sendiri. Jadi bagi insan manusia yang ingkar kepada Allah, kalau kita ingkar, kan sudah jelas pengajian kita tentang iman dan Islam, artinya engkau percaya akan perintah Allah kemana? Dia. Aku memerintahkan dirimu apa? Itu yang dilaksanakan. Aku melarang dirimu, misalnya untuk tidak makan sesuatu, maka inilah haram bagi diri kita untuk makan. Jika kita melanggar ketentuan Allah, pada malam kemarin adalah naik motor, dilarang Allah engkau naik motor, disuruh istirahat, kan jelas malam kemarin, tetapi engkau masih melanggar ketentuannya, maka engkau berkendara di jalan raya, maka engkau jatuh. Dijatuhkan akibat kelakuanmu sendiri, ataupun engkau sering berdusta atau berbohong dengan hendak mengambil sesuatu manfaat atau faedah kepada orang lain dengan menjual dalil, menjual ayat-ayat. Maka akan dijatuhkan dengan kelakuan sendiri tadi. Jadi bagi insan ma'rifatullah, bagi yang bermazhab Jabariyah, yang berbuat baik adalah Allah, yang berbuat maksiat, berbuat kesalahan adalah Allah. Nanti selayaknya ketika Anda mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, harta orang lain, dengan mengatasnamakan perbuatan Allah, seperti Anda mencuri, merampok, berzinah, menyatakan itulah perbuatan Tuhan atau perbuatan Allah, maka selayaknya Anda nanti akan dijatuhkan akibat kelakuan Anda sendiri, dan Allah hinakan dirimu. Jadi bagi siapapun yang menghinakan perbuatan Allah, menyatakan bahwa yang mencuri, yang menghina, yang berzinah dan lain sebagainya adalah Allah, nanti Allah sendiri akan menjatuhkan dirimu. Allah sendiri yang akan menghinakan dirimu, yang akan menurunkan derajatmu,
baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian begitu sebaliknya ketika Ar-Rafi maha mengangkat, yakni terhadap orang yang selayaknya diangkat karena usahanya, yaitu giat termasuk golongan kaum yang bertakwa, yaitu diri kita yang giat melaksanakan perintah Allah. Kemarin apa disuruh arah berdiri, disuruhnya istirahat. Inilah orang yang giat dalam bertakwa kepada Allah, selalu rajin disuruh raja, selalu rajin diperintah Allah, apapun perintahnya kepada diri kita, karena sudah jelas malam kemarin perintah Allah 24 jam kepada diri dan 24 jam hendaklah engkau selalu giat, engkau selalu taat kepada perintah Allah, kepada perintah Tuhanmu yang menguasai dirimu. Entah kau sudah tua kah, entah masih muda kah, entah laki-laki atau perempuan, maka hendaklah engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah Allah 24 jam kau diri. Kemudian Al-Mu'iz maha pemberi kemuliaan, yakni kepada orang yang berpegang teguh kepada agamanya dengan memberinya pertolongan dan kemenangan. Nah, ini harus digarisbawahi dan harus dimengerti. Al-Mu'iz maha pemberi kemuliaan, yakni kepada orang yang berpegang teguh kepada agamanya dengan memberinya pertolongan dan kemenangan. Bagaimana? Jadi agama tadi Islam menurut pandangan hakikat, pandangan ilmu ma'rifat yang dinamakan agama tadi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah aturan atau agama Islam. Islam apa? Artinya sederhana. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi barang siapa tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangannya, itu bukan dikatakan orang Islam. Nah, ini bukan orang Islam. Dan orang yang bukan Islam inilah yang akan mengalami kerugian. Nah, bukan kemenangan, kehancuran dan kerugian yang dialami. Islam seperti apa? Islam tadi adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah? Sudahkah kita menjauhi larangan Allah? Perintah Allah kan 24 jam. Islam itu 24 jam kepada diri. Kalau selangkah engkau keluar daripada Islam, artinya engkau tidak menjalankan perintah Allah. Contoh sederhana bagi seorang salih yang bermakrifat tadi, disuruh engkau ke kebun jam ini, disuruh engkau istirahat sekarang untuk berbaring, maka engkau langgar perintahnya. Ketika disuruh istirahat, malah engkau keluyuran. Nah, naik motor dan lain sebagainya tadi, maka inilah orang yang bukan Islam. Jadi Islam sebenarnya menjalankan perintah Allah atau dilarang Allah untuk tidak makan sesuatu, dilarang Allah untuk bepergian, dilarang Allah untuk berdusta dan lain sebagainya. Nah, larangan Allah. Al-Mu'iz maha pemberi kemuliaan, yakni kepada orang yang berpegang teguh kepada agamanya dengan memberinya pertolongan dan kemenangan. Bagi engkau yang benar-benar Islam, Islam indallah ataupun indannas yang sebenarnya menjalankan perintah Allah, maka engkau akan menemukan kemenangan. Kemenangannya apa? Ketenangan, ketentraman jiwa. Ketika kita diperintahkan Allah dalam Islam, disuruh beristirahat. Setelah kita beristirahat, kemenangannya apa? Badan jadi sehat, pikiran jadi tenang, hati tak lagi gelisah karena sudah dibawa istirahat. Badan pun fit, tidak lagi lelah, tidak lagi capek. Kemudian 26, Al-Mu'jiz yang memberi kehinaan, yakni kepada musuh-musuhnya dan umat Islam seluruhnya. Nah, memberi kehinaan yakni kepada musuh-musuhnya dan musuh umat Islam seluruhnya. Umat Islam,
Musuh umat Islam apa? Yang membangkang perintah Allah. Ini Islamnya kemana? Ke diri. Bukan mencaci mencela orang lain, tetapi nyatakan dulu kepada dirimu. Bagi diri kita yang selalu ingkar kepada Allah, inilah sebenarnya musuh. Nih, diri yang selalu ingkar. Nah, ingkar terhadap perintah-perintah Allah. Ingkar kepada perintah-perintah Raja. Dirimu diperintah Raja 24 jam, tapi engkau ingkar. Engkau lebih mengutamakan manusia. Engkau lebih mengutamakan Islam di hadapan manusia. Engkau tak mengutamakan Islam indallah, Islam di hadapan Allah. Ketaatan dan keimananmu kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kita berjalan Islam di sisi manusia. Diri kita minta puji manusia. Diri kita beriman, bertakwa ngakunya. Cuma hendak dilihat, hendak didengar oleh manusia. Seolah-olah kita selalu menampakkan amal dan ilmu kita kepada manusia. Inilah diri kita kadang-kadang seperti itu. Nah, engkau takut dengan manusia, nah, tapi tidak pernah takut dengan Allah. Engkau malu dengan manusia, tapi tak pernah malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau taat mendengar kata-kata manusia, tapi engkau tak pernah taat dengan aku, kata Allah, yang menjadi raja di dirimu. Akulah rajamu, wahai manusia. Sadarkah engkau manusia bahwa aku yang jadi raja di dirimu dan aku yang maha memaksa. Nah, aku yang maha memaksa tadi. Aku yang memberi kemuliaan dan aku pula yang memberi kehinaan. Tak tahukah engkau kepada aku? Tak sadarkah? Tak berterima kasihkah engkau kepada aku? Jadi Islamlah engkau seutuh-utuhnya. Islamlah secara kafah, Islam di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkanlah keimanan dan keislamanmu hanya kepada Allah. Hanya Allah lah yang kau taati. Hanya Allah. Tiada yang lain daripada selain Allah. Supaya engkau selamat hidup di dunia dan di akhirat. Karena Islam yang selamat, yang sebenarnya lah yang selamat, Islam di hadapan Allah, taat kepada Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tidak ada pun ulama makrifat yang menyuruh kita senantiasa untuk berbuat curang, berbuat ingkar, berbuat kerusakan, dan lain sebagainya. Nah, tidak ada satupun ulama makrifat, ulama para arif billah yang menyuruh kita untuk berbuat kerusakan, mengganggu orang lain, merusuh orang lain, tidak ada satupun. Maka hendaklah senantiasa kita selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang ke-27, As-Sami, maha mendengar. Jelas sekali yang maha mendengar. Mendengar dan maha mendengar tidak lain daripada Allah. Sami ataupun As-Sami itu nama dan sifat Allah yang maha mendengar ataupun mendengar. Al-Basir, maha melihat. Nyata nama Allah Al-Basir. Ketika kita melihat ini tadi, nih kita melihat ini tadi setelah mati, setelah fana, sebenarnya anugerah nikmat tadi nyawa itu melihat. Nih yang melihat ini adalah Allah. Dan nama ketika melihat ini bernamalah Basir. Atau ketika maha melihat itu Al-Basir. Melihat dengan maha melihat berbeda. Kalau melihat tidak tembus dinding, nah, itu baru melihat misalnya rumah. Kita hanya melihat sisi-sisi rumah, dalam-dalam rumah. Kalau maha melihat itu tembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Jadi kalau hendak, nah, jadi kalau kita seorang hamba menyerahkan penglihatannya kepada Allah, maka akan diganti oleh Al-Alim tadi, maka akan diganti oleh Allah yang engkau tak bisa lihat,
pada umumnya maka engkau akan melihat. Karena penglihatanmu sudah diserahkan kepada Allah sendiri. Jadi kalau engkau hendak melihat sesuatu yang tak bisa engkau lihat, maka serahkanlah penglihatanmu seutuh-utuhnya kepada Allah yang maha melihat, atau yang melihat ini adalah Allah. Tidak lagi dirimu, sesungguhnya diri insan tadi, diri hamba adalah buta dan tuli. Nah, ketika engkau menyerahkan akuan dirimu, maka Allah akan mengangkat kemuliaan. Kemudian Al-Hakam maha menetapkan hukum sebagai hakim yang memutuskan, yang tidak seorang pun dapat menolak keputusannya, juga tidak seorang pun yang kuasa merintangi kelangsungan hukumnya. Nah, masalah hukum Allah menentukan. Aku yang menentukan hukum, aku yang menentukan aturan. Kemudian 30, Al-Adul maha adil serta sangat sempurna dalam keadilan. Kemudian 31, maha halus, yakni mengetahui segala yang samar-samar, yang pelik-pelik, dan yang kecil-kecil. Kemudian ke 32, Al-Khabir, maha waspada, maha pemberi kabar. Kemudian Al-Halim, maha penghiba, maha penyantun. Menyantun yang tidak tergesa-gesa, melakukan kemarahan, dan tidak pula gegabah memberi siksaan. Jadi Al-Khabir maha waspada memberi kabar. Jadi kabar segala sesuatu akan diberikan kepada Allah. Diberikan Allah kepada diri kita. Nah, diberikan. Nah, jadi kabar baik dan buruk. Misalnya engkau hendak berangkat sesuatu, berangkat ke wilayah sesuatu, maka Allah akan berikan kabar kepada dirimu lewat kalbumu. Nah, kata Allah, jangan berangkat. Nah, misalnya ketika kita hendak berangkat, lalu digunakan orang, kadang-kadang ini bilangan lah, ya orang Banjar bilangan, bilangan itu pada diri. Ketika Allah melarang dirimu, jangan engkau berangkat jam sekian, atau pukul sekian, atau hari ini engkau istirahat dulu, jangan berangkat. Nih Allah akan mengkabarkan. Nanti kalau ada kabar terbaru, maka Allah akan memberi, sekarang engkau berangkat. Itu perasaan kita akan senang. Tetapi kalau perasaan kabar yang buruk tadi, Allah melarang tadi, rasa tidak nyaman perasaan kita, mau kita berangkat itu tidak rasa nyaman, maka hentikan dulu. Nah, niat atau keberangkatan kita tadi kita hentikan. Kalau perasaan kita itu terasa berat, terasa ada beban di kalbu, di jiwa kita, di hati kita ada beban, maka jangan kita lanjutkan perjalanan ini ataupun usaha Anda. Apapun, Anda berdagangkah, entah berkarya atau berkarir, nah, kalaunya dilarang pengkabaran Allah kepada diri, jadi kabar itu khabir, diberikan kabar kepada diri. Nih, kepada hati, kepada kalbu. Misalnya engkau hendak berdagang ini, berdagang itu, nah, tunggulah kabar daripada Allah. Nah, nanti mintalah engkau kepadanya, niscaya akan memberi, beri paham, si yang maha tahu tadi, atau al-alim akan memberi petunjuk kepada diri kita. Nah, walaupun kita tidak bertanya kepada tuan guru atau siapapun, maka bertanyalah engkau kepada al-alim, bertanyalah, wahai Allah yang maha tahu, tolong berikanlah petunjuk. Bagaimana usaha ini, apakah lanjutkan, bagaimanakah ini, apakah harus kujalani atau harus kutunda dulu? Nanti Allah akan berikan kabar di kalbu mukmin tadi. Baik laki-laki, perempuan, sama. Akan diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekalian diri insan manusia. Maka bersihkan hatimu, nah, dari prasangka daripada selain Allah. Mafi kalbi gairullah. Bersihkan hati itu, laksana gelas, bersihkan semuanya. Nanti kabar akan datang. Baik yang buruk maupun yang baik, nanti engkau akan diberitahu seluruh kabar. Nah, cuma ini rahasia Allah kepada dirimu, bukan engkau ceritakan kepada orang lain tentang hasil kabar di diri. Karena itu masih dalam bentuk rahasia qada dan kadarnya Allah. Maka janganlah engkau menceritakan kabar yang engkau dapat daripada Allah tadi di kalbumu. Jadi kabar diberi sini. Kemudian kabar itu lagi menjadi kepada batang tubuh.
Kalau dulu orang zaman perang, kalau sakit di bahunya sini atau sakit di tangannya, maka akan mengalami luka. Nah, tetapi ketika kabar itu daripada Allah dengan bertafakur diam, jika tidak terasa sakit sedikit pun batang tubuh, tidak memberi bekas. Nah, ini praktiknya tadi, apalagi dilihat ujung, misalnya telinganya tak ada di sini, maka dalam peperangan nanti telinganya akan putus kah? Kalau tangannya tak ada di sini, dia lihat di layar itu, di gambaran wujudnya Allah itu, nah, tangannya tidak ada atau terasa sakit di sini, nah, maka itu biasanya akan mengalami luka dan lain sebagainya. Nah, begitu pula yang tidak di zaman perang. Nah, ketika kita tadi berangkat bepergian naik motor, sebelum berangkat kita bertafakur kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, kata orang Banjar, eleng atau ingat, banyak ingat kepada Allah. Nah, maka Allah akan memberikan kabar kepada diri kita. Kita diam tadi, baik hati tadi, fokus kepada Allah, pikiran dan hati, usahakan fokus kepada Allah dengan mengingat dirimu, fokus kepada dirimu tadi, dan seluruh panca indera tadi, maka akan diberikan kabar kepada seluruh batang tubuh. Langkah baru perjalanan jauh, mungkin akan terasa sakit di tangan sini, jangan dilanjutkan perjalanan. Sebelum memulai perjalanan, kabar akan diberikan langsung oleh Allah. Nah, kalau tidak tahu, bertanyalah kepada Al-Alim tadi. Tanya kepada aku, kata Allah. Bagaimana perjalanan? Bagaimanakah kabar kepada diri? Jadi kabar itu kepada wujud, kepada kalbu. Jadi kabar itu diberikan Allah kepada batang tubuh kita, kemudian pada kalbu kita, pada hati kita diberikan kabar. Nah, kalau kabar buruk, nanti akan sakit di sini atau di kaki. Mungkin kita akan jatuh dan lain sebagainya. Ini pengkabaran. Nah, dan masalah hasil, wallahu a'lam, itu sudah ketentuan Allah. Ini yang sering terjadi di lapangan. Tetapi kita tidak menyadari kabar daripada Allah. Sesungguhnya Allah telah mengkabarkan berita kepada dirimu. Cuma diri kita belum bisa memahami tentang kabar-kabar Allah, tentang ilmu-ilmu Allah, tentang kalam-kalam Allah. Karena kalam Allah ada yang tersurat 30 juz dalam Al-Quranul Karim, ataupun yang tersirat kepada diri. Ini makna daripada rahasia Allah yang bisa Anda gali sendiri, yang bisa kita temukan kepada diri kita, yang bernama Al-Alim itu ada pada diri, bukan kepada orang lain. Kalau kepada Tuan Guru, yang dinamakan Alim adalah dirinya yang mengenal Allah. Kalau Tuan Guru tidak mengenal Allah, itu bukanlah Alim yang sebenarnya. Itu hanya Alim daripada ilmu-ilmu daripada selain Allah. Yang Alim sebenarnya adalah diri yang senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri yang tahu akan dirinya. Nah, jadi kalau masalah waspada nanti bisa diamalkan ketika melangkah, sebelum melangkahkan kaki, nah, nyatakanlah kepada wujud Allah nih, bertafakur kepada wujudnya, nanti Allah akan memberi kabar kepada dirimu. Aku yang akan ngasih tahu apa masalahmu, apa solusimu. Tanyakan kepada Allah. Banyaklah bertanya atau banyaklah memohon petunjuk daripada Allah. Petunjuk Allah sangat jelas sekali nanti kepada diri setiap insan, apapun masalahmu, salah usaha atau apapun, engkau tanyakan kepadaku yang Alim tadi, tanyakan. Nah, tanyakan kepada dirimu. Nanti Allah akan kabar, baik kabar buruk, kabar baik, semuanya akan diberitahu. Jadi bersyukurlah diri kita tadi, karena Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Baik keadaanmu senang, baik keadaanmu sedih, Allah tak akan pernah meninggalkanmu. Dimanapun engkau berada, Allah selalu bersama dirimu. Baik senang maupun sedih. Kalau teman kadang-kadang meninggalkan. Waktu kita jaya, teman datang. Waktu kita kaya raya, waktu kita jaya-jaya,
waktu kita terkenal, teman-teman pada datang. Tapi bila kita sendiri dicacat dan dicela oleh dunia, maka teman-teman tadi jauh. Meninggalkanlah dirimu, meninggalkan dirimu teman-temanmu tadi, karena engkau dikucilkan oleh dunia, nah, karena engkau tersisih oleh dunia, maka teman-temanmu menjauhi. Tetapi aku, kata Allah, tidak akan pernah menjauhimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Baik sedih maupun senang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka dari itu, janganlah engkau mengkhianati Allah. Tetaplah fokus dirimu di dalam iman dan Islam. Supaya engkau selamat hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Halim, Maha Penghibah. Nah, Maha Penyantun tadi. Kemudian Al-Azim, Maha Agung, yakni mencapai puncak tertinggi daripada mercusuar keagungan karena bersifat dengan segala macam sifat kebesaran dan kesempurnaannya. Al-Ghafur, Maha Pengampun, banyak pengampunannya kepada hamba-hambanya. Jadi apapun dosa kita dan kesalahan kita, ini banyak ada yang mengeluh tentang dosa kesalahannya, Allah selalu bersifat dan bernama Al-Ghafur, Maha Mengampun. Banyak pengampunan kepada hamba-hambanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah akan selalu mengampuni dosa dan kesalahan umatnya, dosa dan kesalahan hambanya yang senantiasa memohon kepadanya. Kemudian As-Syukur, Maha Pembalas, yakni membalas, memberikan balasan yang banyak sekali atas amal yang kecil dan tidak berarti. Jadi mungkin amalmu sekarang ini tersembunyi daripada manusia, amal ibadahmu mungkin tersembunyi dari manusia, tidak diketahui manusia. Nanti Allah akan sendiri membalasnya. Jadi kalau amalmu ditujukan kepada Allah, walaupun orang lain tidak tahu, Allah akan memberi balasan. Allah Maha Pembalas, Asy-Syakur. Jadi amalan yang kecil dan tidak berarti. Nah, amalan yang kecil apa? Berjalan. Berjalanlah engkau di jalan Allah dan berjalanlah karena Allah. Jadi kaki ini milik Allah. Berdiri karena izin dan kehendak Allah dan berjalan atas kuasanya Allah dan ditujukan kepada Allah. Di kaki-kaki daripada Allah, berdiri karena kuasanya Allah, berjalan karena kuasa dan kehendaknya Allah juga. Tiada yang lepas diri ini, perbuatan ini daripada Allah. Jadi amalan kecil pun dibalas oleh Allah. Amalan adalah amal ibadah adalah perbuatan sehari-hari yang ditujukan kepada Allah. Baik gerak tanganmu, turun naik napasmu ini, perkataan mulutmu, pendengaranmu, penglihatanmu ini datang daripada Allah dan kuasa daripada Allah. Datang daripada Allah, kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Ali, Maha Tinggi, yakni mencapai tingkatan yang setinggi-tingginya yang tidak mungkin digambarkan oleh akal pikir siapapun dan tidak dapat dipahami oleh otak bagaimanapun adanya. Al-Kabir, Maha Besar, yang kebesarannya tidak dapat diikuti oleh panca indera ataupun akal manusia. Jelaslah Maha Besar Allah yang telah memberikan nyawanya kepada diri kita. Yang telah memberikan nyawa pada diri kita, ya silakan ada pam mekanik untuk pamit tadi. Maha Besar, yaitu kebesarnya tidak dapat diikuti oleh panca indera ataupun akal manusia. Silakan bagi abang yang ingin pamit. Ini video nanti bisa ditonton ulang, tayangan ulang. Kemudian Al-Hafiz, Maha Pemelihara, yakni menjaga sesuatu jangan sampai rusak dan guncang, juga menjaga segala amal perbuatan hamba-hambanya sehingga tidak disia-siakan sedikit pun
untuk memberi balasannya. Jadi Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal perbuatan kita. Ketika tidur tadi, nah ketika tidur diperintah Allah. Dan perbuatannya ini karena kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi amal ibadah terus dirimu tadi, engkau berbuat, engkau bergerak dan lain sebagainya. Gerak dan diam si hamba ini menjadi amal ibadahnya kepada Allah. Gunakanlah gerak dan diammu tadi, termasuk gunakan nyawamu hanya untuk Allah. Gunakan nyawamu untuk Allah supaya nyawamu berguna, supaya nyawamu bermanfaat. Nah, jadi sebagus-bagusnya manusia tadi adalah nyawanya digunakan untuk Allah. Nyawa gunakan untuk Allah. Dan sesungguhnya nyawamu daripada Allah. Dan nyawa ini pun akan kembali kepada Allah karena akan dicabut tadi. Di 40, Al-Mukin maha pemberi kecukupan baik yang berupa makanan, tubuh, ataupun makanan rohani. Jadi sangat jelas sekali, Al-Mukin maha pemberi kecukupan baik yang berupa makanan tubuh maupun makanan rohani. Jadi bukan daripada selain Allah yang memberi kecukupan rezeki tadi. Yang makan minum nih, yang ngasih engkau makan, yang carikan rezeki. Nah, pun daripada Allah. Ini sangat jelas yang memberi rezeki secara lahir, secara batin apa kesenangan, kegembiraan adalah Allah. Yang ngasih makan ini pun adalah Allah. Yang carikan makanan, yang carikan duit adalah Allah. Bukan siapa-siapa yang ngasihkan, carikan rezeki. Makanya sesungguhnya rezeki itu berasal dari Allah. Dan Allah ya yang memberi, yang mengatur seluruh rezeki makhluk. Yang carikan uang adalah Allah. Yang ngasih makan adalah Allah. Dan seluruhnya rezeki zahir dan batin pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sadar bahwa yang memberi makan, yang ngasih minum adalah Allah tadi. Bahkan yang mencarikan uang, yang menanamkan padi dan lain sebagainya adalah Allah. Allah yang ngasih segala sesuatu kepada diri kita, baik untuk diri zahir maupun diri batin. Kemudian Al-Isyab maha penjamin, yakni memberi jaminan kecukupan kepada seluruh hambanya, juga dapat diartikan maha mengisap amalan hamba-hambanya pada hari kiamat. Dan banyak lagi nama-nama daripada Allah, Al-Jalil, maha luhur yang memiliki sifat-sifat keluhuran karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Al-Karim, maha pemurah, mulia hati dan memberikan siapapun tanpa diminta atau sebagai pengganti sesuatu pemberian. Nah, ada Al-Hakim, maha bijaksana, Al-Wadud, maha pencinta. Menginginkan segala kebaikan untuk seluruh hambanya, dan ada pula berbuat baik pada mereka itu dalam segala hal dan ihwal keadaan. Kadang-kadang ada ulama yang memberikan amalan tentang membaca Al-Wadud. Al-Wadud ini tadi maha pencinta. Jadi kalau memang kalau diamalkan, sesungguhnya maha pencinta ini adalah Allah. Ketika kita amalkan, nah, bukan hanya dibaca sebenarnya tadi, tetapi Al-Wadud ini dirasapkan kepada diri kita, maha pencinta tadi, maha pencinta yang menginginkan segala kebaikan untuk seluruh hambanya, dan pula berbuat baik pada mereka dalam segala hal ihwal dalam keadaan. Maksudnya Allah sang maha pencinta tidak akan sesuatu apapun yang mencelakai dirimu, karena Allah menginginkan kebaikan kepada diri. Inilah para ulama menyuruh diri kita untuk mengamalkan Al-Wadud ini. Sebenarnya bukan cuma membaca Al-Wadud sebanyak 100 atau 1000, tetapi pahamilah Al-Wadud ini adalah maha pencinta, bahwa serahkanlah, akulah Al-Wadud tadi, akulah yang menginginkan kebaikan dan seluruh hambanya pula, untuk berbuat baik pada mereka dalam segala hal dan ihwal dan keadaan.
Jadi kita dijaga dalam keadaan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Al-Wadud nih dalam keadaan baik. Apapun keadaan, apapun perihalnya. Nah, ini kadang-kadang digunakan untuk ilmu kanuragan dan lain sebagainya. Nah, itu Al-Wadud dan lain sebagainya, padahal maknanya adalah maha pencinta. Jadi maha pencinta akan melindungi dirimu karena dia akan kasih dan sayang kepada diri. Nah, dibaca Al-Wadud, tanpa dibaca pun serahkan dirimu kepada Allah. Baik bacanya Al-Wadud, Al-Wadud itu maha pencinta. Jadi yang maha pencinta tidak akan mungkin menyakiti yang dicintainya. Maha pencinta tidak akan mungkin menyakiti kekasihnya. Sang pencinta tidak akan mungkin menyakiti kekasihnya. Dalil yang lain menyatakan bahwa bukan kamu yang melempar, tetapi aku, kata Allah. Bukan kamu yang membunuh, tapi aku. Tetapi ketika kita mengamalkan Al-Wadud tadi, sang pencinta tadi, kita cinta kepada Allah, kita taat kepada dirinya tadi, maka cinta akan mengalir. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhan. Nah, barang siapa taat kepada Allah, maka itulah kekasihnya. Jadi kekasih Allah selalu dicintai dan tidak bisa disakiti. Nah, kecuali dirinya menghendaki, maka batu yang melempar ke kepala kita bisa kena. Selagi maha pencinta itu ada, maka tak satu pun batu yang akan mengenai wajahmu, yang akan mengenai dirimu. Itulah Al-Wadud, maha pencinta. Nah, setiap-tiap yang maha pencinta akan mencintai sekasihnya, akan mencintai wujudnya. Nih wujud Allah. Inilah hambanya yang sejati yang bernama Muhammad yang selalu dicintainya. Tidak ada satupun yang bisa menyakitinya selagi maha pencinta menghendaki. Nah, jadi berbahagialah engkau sebagai hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, karena engkau selalu dicintai dan disayangi. Bila kita mencintai Allah dengan seluruh segenap jiwa raga kita, maka Allah akan mencintainya pula. Jadi makin besar cintamu, makin besar pula kasih sayang dan cinta Allah kepada diri. Makin kecil cintamu, maka akan kecil pula kecintaan Allah. Nah, jadi makin besar dirimu, pengorbanan cintamu, zahir dan batin engkau cinta kepada Allah, seluruhnya bulu, kulit, darah, daging, urat, kutak, tulang, sumsumu, penciuman, penglihatan, pendengaran, pengerasaanmu, tubuh, hati, nyawa, dan akuan dirimu, engkau serahkan seluruhnya kepada kekasihmu, artinya semata-mata engkau jatuh cinta dan mencintai Allah, tidak ada lainnya. Mati kalbi gairullah. Begitu pula hatimu, begitu pula akuan dirimu, yang ada hanyalah kekasihmu. Maka jika engkau cinta, maka cinta akan dibalas. Allah selalu mencintai hambanya yang mengenali dirinya. Dan begitu banyak lagi nama-nama asma-asma Allah yang belum bisa kita sampaikan. Nah, ini kenapa malam besok jadi di lanjutkan kepada Tauhidul Sifat. Mungkin kalau saudaraku nanti bosan, adanya kita pengajian itu-itu terus, asma-asma Allah terus katanya. Supaya tidak bosan, maka akan digilir kepada Tauhidul Sifat atau Sifat Allah. Banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Al-Bait maha membangkitkannya itu, membangkitkan para rasul, membangkitkan semangat dan kemauan, juga membangkitkan orang-orang yang telah mati dari masing-masing kuburnya nanti setelah tiba hari kiamat. Asy-Syahid maha menyaksikan
Al-Haq, Maha Hak, Maha yang benar, yang kekal, tidak berubah sedikit pun. Al-Wakil, Maha memelihara penyerahan, yakni memelihara semua urusan hamba-hambanya dan apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka itu. Kemudian Al-Qawil, Maha kuat, Al-Matin, Maha kokoh atau perkasa, Al-Wali, Maha melindungi. Nah, jadi Al-Wali adalah Maha melindungi, yakni melindungi segala serta mentertibkan semua kepentingan makhluknya karena kecintaannya pada mereka itu dan memberikan pertolongan yang tidak terbatas pada keperluan mereka. Jadi Al-Wali ini Maha melindungi. Siapakah Al-Wali? Al-Wali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi serta menertibkan semua kepentingan makhluk karena kecintaannya. Nah, jadi wali tadi adalah Allah. Nah, jadi wali itu senantiasa dipermudah Allah, senantiasa diberi pertolongan yang tidak terbatas oleh Allah. Siapakah wali? Temukan wali kepada dirimu. Al-wali itu ada pada dirimu, bukan lainnya. Carilah al-wali kepada diri Anda masing-masing. Temukanlah al-wali kepada diri-diri kita tadi. Dengan mengenal al-wali, dengan mengenal walinya Allah itu tadi, maka Allah senantiasa memberikan pertolongan yang tidak terbatas kepada keperluan kekasihnya. Jadi wali tadi ganti daripada Allah. Orang yang berserah diri, orang yang senantiasa hanya mencintai Allah semata-mata. Jadi wali tadi adalah yang mencintai Allah segenap jiwa raganya atau semata-mata hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Hamid, Maha terpuji, yakni memang sudah selayaknya untuk memperoleh pujian dan sanjungan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa pujian Allah? Dari ujung rambut Anda sampai ujung kuku Anda, inilah Alhamdulillah. Yang dinamakan Alhamdulillah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Jahir dan batin, dua mata, dua telinga, satu mulut, jantung, paru-paru, ginjal, inilah Alhamdulillah. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, inilah sebenarnya pujian daripada Allah yang tidak lain semuanya datang daripadanya. Subhanallah, Allah lah yang memuji akan dirinya. Maha suci Allah, Al-Hamid. Al-Muhsi artinya Maha menghitung, yang tidak satu pun tertutup dari pandangannya atau semua amalan itu pun diperhitungkan sebagaimana wajarnya karena aku dekat. Bagi engkau yang sembunyikan amal baik, amal buruk, aku tetap tahu. Karena aku dekat dengan dirimu, lebih hampir daripada mata hitam dan mata putihmu, lebih hampir daripada urat lehermu. Kemudian Al-Mubdi, Maha memulai, yakni yang melahirkan sesuatu yang asalnya tidak ada dan belum wujud. Nah, jadi sesuatu yang belum wujud apa? Zat. Nah, zat belum ada benda khususnya. Nah, Al-Mubdi tadi Maha memulai, yang melahirkan sesuatu yang asalnya tidak ada dan belum ada wujudnya. Al-Mu'id, Maha mengulangi, yakni menumbuhkan kembali setelah lenyapnya atau setelah rusaknya. Ketika engkau sudah mati, baik mati maknawi atau maupun mati sederhana, maka engkau akan ditumbuhkan lagi. Bahwa setelah engkau mati, engkau akan mengalami kehidupan yang abadi, engkau akan mengalami kehidupan yang kedua atau kehidupan yang sebenarnya. Bahwa yang hidup tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang hidup adalah sifatnya dan yang hidup itu tiada lain daripada dirinya juga. Kemudian Al-Muhyi, Maha menghidupkan, yakni memberikan daya kehidupan pada setiap sesuatu yang berhak hidup. Dan arti hidup itu adalah sifatnya hayat
sesungguhnya yang hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Al-Mumit yang maha mematikan, yakni mengambil kehidupan roh, nyawa daripada apa-apa yang hidup lalu disebut mati. Nah, roh rohani sama bentuknya dengan jasmani. Bila ada jasmani, ada rohani. Ketika engkau tidur nanti setelah acara ini, itulah rohani yang sebenarnya. Kalau yang nampak sekarang ini, yang kau tonton itu, yang kau lihat, yang kau bisa cubit, ini yang kau cubit, di pipi ini yang kau cubit adalah jasmani. Sedangkan rohani nanti engkau temukan malam ini ketika engkau tidur, engkau lihat roh, engkau melihat akan sesuatu yang kau sebut itulah dunia mimpi, rohani akan nampak di sana. Jadi kalau engkau hendak tahu roh dari malam hari ini, ketika engkau bermimpi nanti engkau akan melihat seperti rupamu, akan melihat seperti wujudmu, engkau temukan sendiri rohmu, engkau temukan sendiri rohmu. Kalau nyawa sudah jelas tadi adalah kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Roh masuk batang tubuh menjadi nyawa, menjadi kudrat, menjadi iradat, menjadi ilmu, menjadi hayat, menjadi sama, menjadi basar, menjadi kalam. Itu roh ketika masuk batang tubuh. Nah, bagaimana rupa roh? Rupa roh tidak berbeda dengan jasmani. Cuma roh tak memiliki bayang-bayang. Roh tak memiliki bayang-bayang. Kalau engkau lihat roh memiliki bayang-bayang, itu bukan roh, itu jasmani. Jadi kalau ngaku hantu, roh itu roh gentayangan. Roh tidak memiliki bayang-bayang. Kalau ada bayang-bayang, itu namanya layang-layang. Nah, bukan hantu, itu buatan manusia. Nah, sebenarnya roh tidak memiliki bayang-bayang. Maka temukanlah rohanimu tadi. Bahkan ada saudara kita dari Malaysia, Bapak Julkipli Syahari tadi, pernah tertidur melihat dirinya tidak memiliki wujud. Itulah rohani. Rohani nampak nanti. Jadi semua orang akan mengalami perjalanan rohani. Dan perjalanan rohani yang sederhana, ketika Anda bermimpi, Anda akan berjumpa. Nah, berjumpa dengan diri rohani. Engkau melihat akan diri rohani. Diri rohani tidak terikat ruang dan waktu. Itulah diri rohani, tidak ada terikat ruang dan waktu. Nah, sekiranya malam hari ini cukup sampai di sini dahulu. Jadi sampai Al-Mumit, Al-Hayy, Maha Hidup, kekal pula hidupnya itu. Nah, jadi malam ini temukanlah rohmu. Kalau engkau belum melihat roh, engkau sering melihat roh, cuma engkau belum mengerti, belum paham. Itulah dunia rohani. Dunia rohani tadi dapat berjumpa dengan roh-roh yang telah engkau nyatakan meninggal dunia. Roh orang yang meninggal dunia pun dapat berjumpa. Itu alamnya di alam arwah. Alam arwah atau alamnya orang yang sudah meninggal dunia, baik para arif billah maupun wali-wali Allah tadi. Semoga malam hari ini kita dapat pencerahan kepada diri kita, senantiasa kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat terbesar daripada Allah adalah diri kita. Yang mana nikmat terbesar pada diri kita adalah nyawa kepada diri kita. Mulai sekarang gunakanlah dirimu, tubuhmu, baik zahir maupun batin, gunakanlah di jalan Allah. Selalu taat di dalam iman dan Islam. Gunakanlah nyawamu di jalan Allah selagi nyawamu masih dikandung badan. Selagi nyawa masih ada, gunakanlah di jalan Allah. Dan sampai akhir hayat, sampai berpisah nyawa daripada kullun nafsin ja'ikatul maut, maka akan mencapailah diri tadi kepada makam yang sempurna, kepada insan kamil, mukamil, yang senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam iman dan Islam,
yang bermakna inna lillah, sesungguhnya dirimu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sekiranya cukup sampai di sini, salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.